Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membersihkan kipas anginnya tanpa membongkar bagian dalamnya. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pertama-tama kita bersihkan dulu bagian luarnya menggunakan sikat atau menggunakan kuas juga bisa ya. Lebih baik menggunakan kuas yang agak lebar biar cepat. Karena saya tidak mempunyai kuas, jadi menggunakan sikat aja ya. Kita sikat seluruh bagian kisi-kisinya sampai bersih. Usahakan sebersih mungkin ya, jadi biar nanti hasilnya kinclong dan bagus. Oke, langkah yang kemudian adalah kita semprot kan soflin atau pewangi ya, jadi soflin atau sunlight ke bagian kipasnya ini ya yang terkena kotoran itu. Kalau bisa merata ya, jadi semua bagian kipasnya itu kita semprotkan sunlight atau soflin, baik bagian depannya atau bagian belakangnya. Nah, kekurangannya adalah karena saya tidak mempunyai kipas yang mempunyai plastik yang besar, jadi kotorannya itu akan otomatis turun ke bawah. Kita taruh di luar ruangannya, jadi di teras atau di mana biar gampang membersihkannya. Kalau pakai plastik bisa juga ya, pakai plastik, jadi dikurung begitu, nanti plastiknya dikurung lalu kita semprot. Nah, setelah semua selesai kita nyalakan selama kurang lebih 20 hingga 30 menit ya. Kita biarkan saja menyala kurang lebih 20 sampai 30 menit. Nah, ini udah kelihatan hasilnya nih, kawan-kawan. Bersih ya, kinclong. Setelah kita bersihkan pakai cara yang tadi, tinggal kita putar saja. Kita lihat baling-balingnya, kotoran sudah hilang semua ya, baik di depan maupun yang ada di belakang. Ini yang depan, kita lihat yang bagian belakangnya bersih juga ya, sampai ke kisi-kisinya. Oke, semoga berhasil. Nani? Omae wa mou shindeiru.